kalian akan melihat ada opsi untuk penjadwalan. Kalian bisa posting sekarang, akan muncul, berarti kalian pilih yang jadwalkan untuk nanti kap. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kang Udas. Kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial bagaimana cara menjadwalkan postingan di Facebook tanpa menggunakan Creator Studio, tapi cukup kalian menggunakan aplikasi Facebook itu sendiri. Caranya gimana? Mudah sekali. Langsung saja kita ke tutorial. Langsung saja silahkan kalian upload baik itu foto atau video yang ingin kalian jadwalkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kasih dulu dong judulnya. Misalnya drama mainan ya. Drama mainan. Nah, setelah kalian memberikan judul, selanjutnya tinggal kalian pilih saja berikutnya. Lalu di sini kalian akan melihat ada opsi untuk penjadwalan. Kalian bisa posting sekarang, akan muncul, berarti kalian pilih yang jadwalkan untuk nanti. Kapan postingan ini akan dijadwalkan? Saya ingin tanggal 3. Pukul berapa? Saya ingin pukul 17 sore. Seperti itu, pukul 16. Setelah itu pilih oke. Dan secara otomatis untuk postingannya akan terjadwalkan. Dan seperti itu saja untuk menjadwalkan postingan yang ada di Facebook, hanya menggunakan aplikasi Facebook itu sendiri tanpa menggunakan aplikasi Creator Studio Facebook atau Meta Business seperti itu. Oke teman-teman, itu saja untuk tutorial singkat kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.